أهل الجنة خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا. ما شاء الله. هذه شباب، هذه شباب عياد بن حمار جان itu hadis Ayyad bin Himar. Orang yang lemah, yang enggak ada kerjaan sama sekali, yang dia itu adalah tabaun, ngekor raja kepada kalian, tapi enggak urusan dengan harta wala dunia wala akhirat wala keluarga wala anak wala istri, nganggur aja, ibadah malas, kerja juga malas, sholat enggak pernah, cari makan pun enggak, enggak tanggung jawab dengan dunia wala tanggung jawab keluarganya wala dengan perutnya, inginnya nyadong, nyam makan aja dikasih aja. Ada wah. Ada jemaah ahli neraka, zuhud yang kurang ajar. Qala rahimahullah ta'ala, wa man taraka bi zuhdihi hasanatin ma'murin biha, wa man taraka bi zuhdi hasanatin ma'murun biha, karena ma tarakahu khair min zuhdihi. Maka barang siapa yang meninggalkan dengan kezuhudan itu kebaikan-kebaikan yang diperintahkan untuk diamalkan, Allah perintahkan untuk kulu washrubu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan boros-boros. Orang yang enggak, aku enggak mau makan minum karena itu akan buatku tidak kuat ibadah. Salah, padahal makan minum perintah. Juga khudu zina daku minakul masjidin, ambillah pakaianmu untuk setiap kali masjid, ya waktu sholat pakai pakaian yang paling ganteng, yang paling bagus. Dia itu pakainya pakaian yang seadanya, kenapa? Nanti aku riya kalau pakaian bagus. Nah, kayak sekarang orang sudah mempunyai sumhat dari orang-orang mereka, pakai gamis, pakai imamah, pakai sarung, adalah apa? Pakaian syuhrah. Masyur kan bro, itu adalah pakaian ingin terkenal. Kenapa? Karena masyarakatmu ada yang pakai gitu. Yang dinamakan pakaian syuhrah adalah pakaian yang masyarakat tidak dengan berpakaian seperti itu. Berarti kamu bedai, menisihi dengan pakaian yang ada di masyarakat. Makanya kamu terkenal tuh kan, dilihat kan, tuh yang pakai gamis beda dan lainnya. Lainnya pakai celana, pakai pantolon, nah kamu beda sendiri. Maka kalau pakai gamis adalah syuhrah kalau mereka itu. Ya kan? Dari orang-orang jaiun, kayak gitu, sehingga mereka sudah mulai melepas gamisnya, melepas imamahnya. Soalnya aku kemarin di Jawa tuh di kalangan Lukmani gak ada satupun yang memakai imamah, walah satupun. Ya Allah, gak tahu apa alasannya. Nah, walah pakai sarung, sedikit sekali yang pakai sarung. Kalau pakai sarung banyak biasa, kayak itu segi biasa tuh hari gitu, ya kan? Maksudnya kayak anak sekitar itu lah. Itu semuanya ketika kecil lagi itu rata. Aku bilang, ya Allah, ahlus sunnah gimana, aku ya ahlus sunnah. Walah imam Allah, pencipur kan banyak yang nggak pakai juga dari kalangan mereka. Nggak tahu alasannya. Kalau orang-orang roja ini lah, kata itu kata syuhroh. Masyur, bahkan syuhroh, nggak boleh. Dari Allah. Jadi sampai segitu tingkatan setan mengelabui mereka ya. Yang bisa aja gelanggar apa yang kecil gitu ya. Gambar jahal apa cuma gitu ya. Alang keringannya untuk menghilangkan sunnah. Yang gede-gede aja masih besar dari santai-santai aja, riba ya santai, ngebang ya santai, apa gambar ya santai, apalagi cuma pakai pakaian kayak gini ya, itu enggak sampai itu. Bahkan itu kali dengan sama kayak gini, semuanya mengatakan itu kan pansi huruf. Padahal Nabi Muhammad nyuruh kita apa? Nyuruh berpakaian, bahkan Allah katakan, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian kalian di setiap masjid atau ketika mau sholat yang indah, perhiasan kalian. Kalau kalian Nabi Muhammad SAW pakai pakaian gemis yang paling disukai, pakai jubah, pakai toilasan, pakai imamah, pakai kolansuah, pakai sarung, pakaiannya sarung,
Itu semua dari Rasulullah SAW. Ya. Apakah kemudian syukroh? Rasulullah nggak syukur orang mereka. Kenapa? Lingkungan orang apa gitu? Ya, kalau di Yaman iya gitu kan, atau di Saudi enggak kata mereka. Alam kita di Indonesia ya. Kalau begitu kita apa? Maka training aja ya, maka training kemana-mana ya. Setelah maka training, maka kaos oblong. Kenapa? Pakai Indonesia. Atau kalau pas Dayak, maka apa? Ayo. Kalau pas di negeri Dayak, sholatnya maka apa? Itu sebab itu biar nggak suhro kan? Kalau kamu beda dengan mereka, berarti apa? Udah kalau ke Jawa Tengah, maka apa? Blangkon, sholatnya maka blangkon. Maka keris. Ini ya. Besok kalau di mana tuh? Di Iren Jaya, pakai apa juga? Pakai ketebok gitu ya. Aku tuh sebagian dari saya dikatakan syuhroh, bentar bahkan ada dikatakan wajar itu. Ada keliru. Bukan sebelum mereka sudah menghilangkan peci Nabi Muhammad SAW, ya, pakai peci Soekarno. Ya, ya? Si hitam, peci Soeharto, ya. Ya Allah, padahal imamah pakai Nabi Muhammad SAW. Kamis pakai Nabi Muhammad SAW, sarung pakai Nabi Muhammad SAW. Kok mudah di petri-petri akhirnya nggak tahu bedanya muslim hakiki, muslim salafi dengan yang lainnya nggak ada bedanya sekarang akhirnya ya. Kenapa Pak Istiqlal pakai cadar? Ya, ya? Atau pakai baju besar? Padahal masyarakat Indonesia nggak pakai baju besar. Surah nggak itu namanya surah? Harusnya Istiqlal pakai apa? Pakai kulot. Atau pakai pakaian itu jilbab pendek kayak orang nu, kan ya? Kenapa pakai cadar kalian, woi? Apa nggak suara namanya? Jadi sekar pede mereka ya mau ya. Kalau perempuan harus memakai syarat dengan ini, kan harus syaratnya dengan apa? Lihat, kita udah ada lah, kita juga ada lihat dalam segala bab kita berfikir dengan bab kita bul libas. Ya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua ada kita bul libas. Sudah apa sih itu? Kok semua dengan kalah dengan kata-kata libas syuhrah? Benar ada tuh syuhrah. Nah, sahih libas itu libas yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat orang ingin keren, bajunya combang-combing, dicoret-coret. Ya nah, habis kuliahan apa habis sekolahan, coret-coret kenapa? Masyhur, ya nah. Pakai pakaian yang belum dipakai orang lain semuanya. Tapi yang aneh-aneh yang enggak ada syariatnya. Nah, itu para artis-artis. Surang itu. Jelas itu kata pakainya itu diapain? Untuk terkenal. Ya kalau juga ada jilbab yang model gitu juga ya sama dengan surah jilbab orang sekarang ya zaman saiki ya zaman now kata mereka ya atau jilbabnya artis apa hijabnya artis apa nah, baru dijawabnya mereka ya, itu namanya surah ada pun itu terus Rasulullah dan para sahabat ya, dan para salafus saleh ya bukanlah kok kemudian dengan harga itu mereka hanya enggan untuk pakai komis pakai apa pakai jubah pakai imamah pakai sarung enggan kenapa itu syuhrah nantinya setan itu tuh. Ya, ada syaitan. La ilaha illallah. Sampai segitu yang dahulunya ketika awal belajar sunnah ingin mengamalkan sunnah ya. Soalnya waktu aku tahu sunnah apapun ingin langsung tak amalkan. Ya. Mungkin aku pertama kali itu pakai jubah besar panjang mungkin. Yang lainnya belum berani. Karena aku tahu ingin sunnah langsung amalkan sunnah. Pakai imamah juga belum berani. Aku yang pakai imamah. Ketika ada waktu itu ada waliman namanya Mujahid orang Solo. Waktu nikah di mana apa ada walimahan. Jafar nggak pakai imam waktu itu, cuma dulu ada mujahid satu orang, masya Allah, bagus sekali imamahnya ya. Apa itu sebenarnya tak cari ilmunya bener? Aku nggak imamah, wala malu. Ya wajar harusnya ya, setiap kali ada sunnah ambil sunnah. Haga dawa, kemudian ditinggalkan, dan itu nggak syukur sama sekali. Siapa lagi kalau nggak kita memasyurkan apa pakai sunnah, ya, kalau kita kemudian mengatakan syuhrah. Ya akhirnya nggak terkenal pakaian Nabi Muhammad SAW, nggak tahu apa yang sunnah dari pakaian dan sebagainya ya. Kalau kita mengatakan ikuti adat saja, akhirnya kayak apa lagi? Ya ilaha illallah. Ini juga loh, meninggalkan hasanat yang diperintahkan, alasannya kayak gitu, alasannya kayak apa macam-macam. Aufir sayyati manhiya danha, ataupun dia mengamalkan yang haram-haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu bukan zuhud sama sekali. Karena matarokahu khair min zuhud. Maka apa yang ditinggalkan itu lebih dari zuhudnya. Sebagaimana pula yang mengamalkan sayyiat minha manhiyan anha. Kenapa kamu apa itu merokok? Waduh, gak enak sih ya dengan teman-temanku. Atau masih gimana ya? Aku masih lemah imanku.
lumayan lah ya kalau kayak gitu tuh, daripada mengatakan mana haramnya ataupun kan bisa dakwah untuk lain kok. Hal audah kala fil kasal wal butula wal baktalat, ataupun yang masuk ke dalam kemalasan dan juga al baktalat atau pengangguran, fahuwa min, maka orang ini termasuk tergolong bil ahsan man bil ahsan amala alladzina dhalla sa'yuhum fi hadunya wa hum yasabuna an yusanna yusanna. Orang-orang ini meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengamalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan alasan zuhud, atau masuk pada kemalasan dan juga pengangguran, orang inilah masuk dalam ucapan Allah Ta'ala orang-orang yang akhsarina amala, yang sangat rugi amalannya. Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang hilang usaha mereka fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa hum yasabuna annahum yusunna, dan mereka menganggap bahwasanya mereka telah berbuat baik, anggapannya baik padahal jelas salah, meninggalkan sunnah karena khawatir apa itu umat lari, kalau cuma aturan Quran dan sunnah gimana kita akan mengangkat anak pondok, ada gitu ya, aturan ADRT di pondok harusnya kayak gitu, ikuti aturan pondok walaupun di sunnah, salah. Banyak lagi tuh aturan pondok yang sebenarnya itu gak pakai kaidah sunnah, diamalkan, ditetapkan harus kayak gini ya. Tapi kalau apa? Kalau syari dilanggar, santai-santai aja, Ustaz gak marah kok. Tadi kata-kata apa itu? Cadar haram ya. Kemudian jilbab, apa tuh? Boleh. Helm wajib. Ya enggak. Ya kan barang ini jadar ya, tidak haram kan, tidak mana dari Islam itu yang punya atau agama, atau orang yang punya kayak kadang-kadang akal-akal agamanya mereka kan itu sok orang apa itu namanya liberal ya, itu kan menghancurkan memerangi Islam kan, cadar diperangi, cingkrang diperangi, mana ya kibas lah, nggak sunnah, cuma ubah aja, kalau ubah gak ada pahalanya. Tapi kalau helm wajib ya, sepakat ya, nggak sepakat helm wajib. Nah iya kan, pemerintah tuh harus wajib tuh, kalau cadar itu kan cuma Arab ya deh, kalau jilbab cuma adat, boleh-boleh aja silakan, suka-suka aja lah, kalau helm wajib, kalau enggak awas. Banyak aja kan tuh lebih mengutamakan aturan manusia daripada aturan Allah SWT. Maka banyak sekali perkara-perkara seperti itu yang kadang-kadang tidak disadari. Pokoknya ini adalah aturan pondok. Hanya kalau nggak mau kayak gini silakan pergi. Padahal itu nggak melanggar syariat kan kali ya. Anda keliru. Aturan kita cuma Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Kayak yang jadi juga gitu nah. Siapa yang tahu syariat dan Sunnah ataupun Quran dan Sunnah silakan pergi. Dia mau beramal dengan amal Sunnah. Saham. Kita nggak punya aturan, jadi aturan Allah dan Rasulnya. Gampang. Ya nih. Apa yang sesuai dengan Quran Sunnah, hai hala, kita terima, alhamdulillah. Ya enggak mau, nama kata Sunnah dan Quran Sunnah, silakan. Abdullah wasi'ah. Aturan kita cuma itu saja. Quran dan Sunnah. Mahfum. Orang-orang, itulah. Banyak sekali yang nyeleneh-nyeleneh. Alasannya apa? Kalau cuma kayak gitu, enggak ada, enggak akan terikat orang itu. Kalau kayak begitu, enggak akan terikat orang itu. Enggak akan ada regenerasi katanya ya. Kalau enggak ada pemula, apa itu namanya? Istilah itu, apa, aturan yang kuat, ada RT yang kuat untuk mereka itu, hanya mereka lepas gitu, maunya telah pinter pergi, enggak diikat, harus diikat ya, maunya mondo di sini enggak boleh, kata mereka sebelum 4 tahun nikah ya, baru kalau 4 tahun baru boleh nikah, padahal udah gede-gede kayak gitu yang menikah semua udah ngebet pada mau nikah, maunya yang harus 4 tahun, bisa 4 tahun nanti harus mengabdi di pondok, kalau enggak ya, enggak kasih ijazah ya, aturan mana itu mas? Ma anzalallahu biha min sultan. Yang datang ke Nabi SAW ada yang kadang cuma 2 bulan, sebulan pergi. Ada yang cuma beberapa hari pergi. Ada jelas tuh. Ya, itu juga dalil bahwa pondok laki-laki ada ya. Hadis Huwairis apa? Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Ataina syababatan wa kunna 20 atau berapa orang tuh. Walamma an ra'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syaukan li ahlina qala irji'u ila ahlikum fa idza ja'at as-salah fa'adhdhi ba'd ahadukum
falyusalli alaikum akbarukum atau aqra'u li kitabillah. Kata Malik bin Huwairi, kami datang bersama para rombongan para pelajar, maksud para muda-muda syababah ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini ya, berombongan dari 20 orang berapa, kemudian tinggal di situ beberapa waktu. Tinggalnya dia dimudahkan di kemah, di kota Nabi Muhammad SAW, kemah dari kulit di samping masjid atau di Ahlus Sufah atau yang lainnya, tempat-tempat lainnya. Setelah Nabi Muhammad SAW melihat kami adalah dalam keadaan apa? Dari rindu dengan keluarga kami. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk pulang. Dah, nah, kalian dah rindu, pulanglah. Ya, dan kalau sudah sampai rumah, kalau sudah waktunya sholat, adzanlah salah satu kalian dan qomat. Kemudian imamlah yang paling tua atau yang paling banyak apalannya. Ya, enggak mungkin omongan enggak, pokoknya kamu harus jadi sampai nikah, sampai 4 tahun. Kamu belum mumpuni, kalau belum begini enggak boleh pulang. Walau ada, enggak kayak gitu. Ya, yang datang pergi. Allah yang memang agama ini. Ya deh, alangkah mudahnya kan ya. Alangkah mudah. Hadis Rasulullah SAW. Ya, caranya. Itu bila dari hadis Ibnu siapa itu? Hamzah siapa itu yang dari Sahih Muslim bahwa Nabi SAW khutbah dengan pakai tongkat. Kata mereka sahabatnya, kami tinggal di Nabi SAW satu Jumat, dua Jumat, beberapa Jumat. Dan kami menyaksikan Nabi SAW orangnya halim, lembut, baik, dan sebagainya. Dan dia menyuruh kami untuk lagi begini. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, kalian tidak akan mampu mengamalkan semua amalanku. Tadi saya bilang kali itu. Maka kami tinggal itu berapa? Beberapa hari, beberapa Jumat, beberapa pekan. Dan pulang. Banyak banyak delegasi datang kepada Nabi SAW untuk mencari ilmu kepada Nabi SAW. Ada yang sehari, dua hari, ada yang sepekan, ada yang setahun, ada. Bahkan yang mulai zaman Nabi SAW, Abu Hurairah berapa? 3 tahun. Ada Ibnu Mas'ud berapa tahun lagi? Anas bin Malik 10 tahun. Bahkan tak? Itu semua dalil bahwasanya para laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk belajar. Nah, kok kemudian mana dalilnya ada? Mana apa pun untuk laki-laki? Yang ditanyakan apa? Mana dalilnya perempuan ya? Perempuan datang untuk dari ilmu bermenam sebagainya. Kok lucu? Dibolak-balik malah enggak dong ya? Isinya apa? Terbolak-balik enggak tahu tuh usul apa ya? Yang jelas nasnya perkara dari Rasulullah adalah laki-laki belajarnya. Wa ma kana lil mu'minin apa? Falaula nafara min kulli fatin qa'idatun minhum yatafaqqahu fid-din. Apa awalnya? Surat Taubah itu. Apa dua awalnya? Apa dong? Udah awal. Wa ma kana min ajnabi firuka fa. Enggak sepantasnya orang mukmin laki-laki dong. Ajnabi firuka untuk perang, semua perang. Hitamnya laki perempuan. Yang diajar laki yang diajar Allah bicara laki perempuan. Laki-laki. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun. Dan falaula nafara laki-laki. Khusus untuk laki-laki yang harus belajar. Falaula nafara min kulli ummatin firqatun taifatun liyatafaqahu fid-din. Agar mereka belajar mondok, enggak perang semuanya. Memang ada di depan Nabi SAW belajarnya atau pada ulama yang lainnya supaya enggak perang semuanya. Kalau perang semua mati semuanya, enggak ada yang ngajar Islam. Yatafaqahu fid-din wa liyundhiru qawmi turja'u ilaihim la'allahum yuflihun. Dan untuk memperingatkan manusia kalau mereka pulang, saya peringatkan. Saya ini dai apakah ahwat para sahabat ini dai? Enggak, saya ini dai. Laki-laki liyundhiru qawmi turja'u ilaihim la'allahum yuflihun. Hata dawa. Kok dibolak-balik orang yang mana ada lebih? Ya lucu. Harus kita ingin kita dulu kepada mereka yang dari budak kita ya. Ya lucu ya. Perkara yang sangat terbolak-balik otaknya itu. Paham itu. Akan disamakan antara ini dan itu. Karena sama-sama gak ada dirinya, sama-sama bolehnya. Kayak gitu mas. Ada lucu sekali kan ya. Sangat lucu itu. Jelas dari luar deh. Kalau beri ini kan. Umar bin Abdul mengatakan, ulama-ulama gak boleh berangkat perang. Ya, kenapa? Karena kalau perang semua nanti siapa yang ngajari ilmu. Makanya ulama harus dicegah di masjid, di penjara masjid. Ya, para ulama-ulama tabi'in waktu itu langsung disuruh di masjid duduk dikasih digaji oleh Umar Khattab. Umar bin Abdul Aziz dan juga zamannya siapa? Yazid Muawiyah atau siapa itu? Zamannya Muawiyah. Mereka enggak boleh berangkat kemana-mana untuk ngajari orang di rumah. Makanya para santri datang di mana-mana, berkumpul bahkan ribuan orang di situ. Hari itu nas ada pun laki-laki. Makanya lucu ya. Kok menginginkan dari kita datangkan dalil tentang pondok laki-laki. Bahkan kita katakan berdekat dari perempuan ya. Sangat as.
masing-masing. Ya. Yang diminta dalil adalah yang tidak ada, yang tidak wajib. Lu wajib kan dalil ya? Ya. Bagaimana kata patah? Mana alangkah lucunya? Kok meminta dalil ketika adanya siang pas matahari terbit atau pas matahari sedang bersinar? Mana dalilnya siang? Coba pertanyaan benar atau salah? Matahari sedang terbit di tengah. Mana siang dalil mana dalilnya? Dalil itu sederhana. Lalu coba matahari terang nanti kok masih ada dalilnya? Ya lucu mas gitu ya. Yang kalau ditanya apa dalil itu memang yang gelap atau juga ada keterangannya sama sekali. Agarawa. Al-Muhim. Allah yahdihi. Ada salam dari Ivan Abu Mahi juga kemarin tadi mau ketemu. Ya, di mana di Kombong. Ya, enggak di mana di mana di Puring. Ivan ngajar sana yang biasa di Sirham kemarin pada kumpul. Sekitar 50-an orang dari yang dari Kombong juga dari mana? Kaliwungu. Ya, salam untuk semuanya. Subhanallah. Subhanallah.